coba mang minta komen. Kita saksikan masih ada Aris kuasai bola. Siapa yang akan ditutup? Mancar teman berdiri pepas pendek saja. Abdu Eru kuasai bola dorong ke depan. Di sana ada Mustafa. Umpan dari lakukan apa di sana? Masih penetrasi yang cukup sebuah dilakukan oleh kapten sebesar Sang Aji. Kuasai bola Mamba ada manan kuasai bola siapa lagi di sana? Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari sumber kedudukan. Manan kuasai bola. Namun laki-laki kita sama cukup sebuah lupi. Umpan ke tengah. Cukup bagus sekali kita saksikan perpasangan di potong saja pergerakan saudara Sodik kapten kesempatan belakang saudara Aji umpan jauh sementara di sana ada Wake mencoba pergerakan cukup sempurna Wake liuk cukup umpan kurang semua di potong saudara Apilar kerjasama ada pendek saja akan bisa pelasa mencoba bagus sekali kita saksikan cukup sempurna saudara Agus pergi bagus sih mencoba melalui pemakai kesama 1, 2, 3 kurang dengan aku tarik ke belakang mencoba ada kurang berbahaya sekali namun dapat diintersep pemain belakang sementara Sobek kuasai bola siapa yang akan dituju M Sobek masih tenang-tenang saja dapat dibaca saudara Pasha kuasai bola sementara kerja sama pendek saja masih ada Asafa kerja sama pendek saja cukup berani mainkan bola umpan kembali umpan tidak dilakukan di potong kapten kesempatan kejipaku di sana ada Mustafa menjabat di payang dengan ramai Pama shooting darah kawan sebuah shootingan kapten kesebelasan saudara Mustafa masih melebar di sebelah kanan penjaga kawang kese masih Rama kuasai bola Aji umpan jauh dipotong salah umpan mengitar di sana ada Mustafa cukup sempurna umpan dilakukan lagi-lagi dipotong cukup sempurna lagi di sana masih ada Osek kita sama dengan mana masih saya dikuasai bola mainkan belakang di sana apa terjadi dan belakang dilakukan pendek saja di sana ada Lutfi mencoba menjir sebelah tengah jatuh pertahanan lawan ini masih Lutfi umpan antara namun kurang sempurna dipotong saja saudara Cino kuasai bola siapa yang akan dituju kerjasama pendek saja ada Safa umpan ke tengah kerjasama Mustafa umpan mencari dribble bebas ke tengah kita sama pergi dilakukan apa Ferry namun tidak bisa melihat ke sementara Deris sumber kehidupan mainkan bola lewat mempunyai Deris mengambil agak-agak umpan cukup sempurna kita saksikan di sana dipotong saudara kita sama cukup sempurna ala Mustafa pendek saja Cino menguasai bola mencoba melewati pemain belakang amal kita sama lagi sementara Ferry ke tengah ada Agus lompatnya masih ada cukup progres sekali dalam kesama namun dipatahkan saudara kapten kesebelasan Rama Aipama umpan jauh dilakukan berbahaya sekali kita sekan sana namun penjaga kawan Supri keluar dari sarangnya untuk memotong pergerakan nomor 27 jangan berbahaya saudara Wage masih belum memberikan angin tersendiri kesebelasan dari sumber kehidupan belum bisa mengubah kerukan tetap 2-0 sementara dari kesebelasan laut biru Supri umpan lakukan pendek saja ada Safa mencar teman berdiri pepas menyisir ke sebelah umpan dan dilakukan kepada Heru masih terima begitu pulang Heru umpan darah dari yang dituju dipotong saja kapten kesebelasan Aji Rama kerjasama dengan 1, 2, 3 kapten kesebelasan di sana ada Dennis kuasai bola melepas ke sebelah namun cukup banyak gerakan cukup dalam namun pengawasan saudara kurang sempurna umpan lagi dilakukan kontrol dengan Pak cukup sempurna di sana ada apa dari sebelah saudara dan apa terjadi saudara Wake sudah terlebih dahulu terjebak offset. Servis bola mati dilakukan sementara Safa masih menguasai bola sepenuhnya mencari teman berdiri bebas Agus yang dituju kerjasama dengan Mustafa umpan daerah namun dapat dipotong saudara Manan Rama Aipama ada Dennis mengambil ancang-ancang umpan ke tengah namun dapat dipotong saudara Aziz sementara penguasaan bola sementara di sana ada Mustafa menyisir sebelah kanan jatuh petak ada lawan masih Mustafa cukup sempurna kerjasama namun salah umpan sementara antara ada Aji rukut berbahaya pendek saja melebar ke sebelah kiri channel putaran lawan lewat nomor 11 Rafani kerjasama dengan Wage masih Wage siapa yang akan dituju berdua sendirian Wage itu setiap pemain pegang sementara ada Kurem mencari teman berdiri bebas masih ada Kurem di sana cukup sempurna kerjasama cukup sempurna umpan daerah ada Cino sementara Cino sendirian di sana tidak ada teman datang membantu itu dilakukan dan apa terjadi tendangan
Masrut untuk kesebelasan dari Laut Biru mencoba akan dilakukan. Saudara Agus, apakah Cino akan lakukan tendangan sulit untuk kesebelasan dari Laut Biru yang sudah unggul 2-0? Pendek saja Agus, sang kreator dari kesebelasan Laut Biru. Sementara pelat di sana mencoba untuk silam masih pilar dari ketelang aku tidak bicara mas apa yang terjadi. Tampak jelas saudara Agus sudah terlebih terdebel terjebak offset. Andre Sotek yang dituju, pemain yang dipatahkan dari pesut medium ini mencoba membantu keserangan, menari menada di atas bola, masuk sempurna ke tengah, berbahaya sekali, ada alonpay, apa yang terjadi, shooting ke arah gawang. Sebuah contekan sangat bola masuk ke tendangan gol dilakukan, namun penjaga gawang Supriyadi cukup cerdas untuk memetik siklus bundar dengan mesra. Kita saksikan masih kuasai bola, Alpi di sana siapa akan tujuh umpan ke tiang cabar sekali tepul. Kita saksikan saudara-saudara sebuah pertandingan sebelum sebuah servis yang sangat sempurna dilakukan secara Lutfi dan diselesaikan cukup bagus dan sangat-sangat sempurna. Saudara M. Sode mengubah kedudukan menjadi 2-1 dan saudara Sode mengukir namanya di papan skor, mengubah kedudukan 2-1 fase kedua sementara Laut Biru. Kita saksikan sebuah permainan yang kurang berani dilakukan kapten kesebelasan Mustafa mencoba lakukan umpan ke depan. Waktu kita saksikan umpan Tera mencoba ada Mustafa berbahaya sekali, namun di intercept cukup bagus. Sementara Rama Aipama Danis yang dituju mainkan bola ke tengah, sang kreator Cat Miko umpan Tera dilakukan dipotong pemain bagian. Sementara M. Sodik sangat percaya diri mencoba kita saksikan bersih sendirian dipotong Sarara Safa mencoba kita sama laki-laki wasaya bola terlalu lama mainkan bola pemain depan dan tengah kesempatan Laut Biru mencoba Dennis melepak ke sebelah kiri Panani kita sama dorong ke depan sang kreator dari sebelah kita sama 1-2-3 mencoba atap pada di salah dan apa yang terjadi sebuah servis yang kurang sempurna dilakukan. Sementara sebuah jarak yang sangat ideal buat sang nomor punggung 7 saudara Wake. Laki-laki kita saksikan saudara Wake menjadi eksekutor bola mati. Mampukah saudara Wake untuk menyamakan kedudukan yang masih tertinggal 2-1 atas Laut Biru. Arek-arek dari kesebelasan sumber kehidupan. Sementara ada Wake masih mencari celah, masih mampu bukan Wake untuk melakukan tendangan bebas ini. Umpan cukup sempurna berbahaya. Sangat tipis setipis kulit bawang di atas meskar gawang Supriyadi. Rupa-rupanya sangat percaya diri saudara Supriyadi tadi memetik skuit bundar, menepis skuit bundar hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Laut Biru. Sementara Waras akan lakukan tendangan bebas. Mampukah arah arah agresif kesebelasan Laut Biru untuk mempertahankan kedudukan yang 2-1? Umpan ke tengah, umpan terapar yang dituju sendirian di sana, tidak ada teman datang membantu, masih ada Ferry memainkan body bayang paling ramah, umpan ke tengah berpasar untuk kesekian kali saudara Alguram lepas tadi, andai saja tadi tepat, namun penjaga kawan cukup merobohkan pasang depan di sana. Anda lagi masih kuasai bola, umpan rupa cukup sempurna dikuasai ada pilar, mainkan bola umpan tengah di sana. Ada kapten kesebelasan mencoba mengelabui dua pemain sekaligus, masih ada Mustafa menarinya dengan bola kerjasama dengan Cino mencoba. Cino cukup bagus melewati pemain belakang di sana. Ada Cino tenang-tenang saja, umpan cukup terukur dilakukan Cino lepas di sana. Ada Ferry cukup banyak saudara-saudara sebab pelanggaran sangat berat dilakukan saudara Rama. Apakah ini berarti tendangan penalti untuk kesebelasan dari abad dari saudara-saudara dan kartu kuning diadiakan terhadap nomor punggung 16 saudara Rama menghakati menghentikan akselerasi nomor punggung nomor saudara Ferry tadi dan harus ditanggar dengan taki lagi tendangan penalti.
Kita nantikan saudara-saudara, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti sebagai sang eksekutor. Rupa-rupanya Agus, mampukah Agus untuk menyelesaikan tugasnya dengan tendangan penalti dan mengubah kedudukan 2-1 ini untuk keunggulan sementara Laut Biru. Mengambil ancang-ancang saudara Agus Wicaksono, mampukah Agus untuk memaksa penjaga gawang Kese? Tepuk apa itu saudara, sebuah sentakan dengan pulang dan sangat mengarah ke sebelah kanan penjaga gawang Kese dan memaksa untuk mengambil bola dari dalam gawangnya sendiri untuk yang ketiga kalinya. Kita nantikan saudara-saudara, mampukah Laut Biru untuk mempertahankan kemenangan yang masih 3-1 ini. Dan jangan Anda lupakan untuk pertandingan besok sore antara kesebelasan dari Bintang Timur mencoba menghadapi di partai semifinal antara kesebelasan dari Bintang Timur menghadapi dari Sebelas Singa Sakti. Sementara di sana ada mainkan bola, menari-nari sangat percaya diri. Sementara Cino kuasai bola, Laut Biru mainkan bola, tupas masih ada Cino terlalu mainkan bola. Enak saja kuasai bola, Fanani mencoba umpan ke tengah, lebih berputar-putar bisa mencoba, masih ada lebih kecasama dengan Sorte, shooting ke arah kawang, kagapan masih sebelum jangan gabang Supri. Kita berkelas, sebuah penjaga kawang jatuh menarik. Dan dibebaskan kepada penonton yang merasa memegang kartu terlepas bahwasannya untuk hari Sabtu dan Minggu tidak berlaku. Sekian informasi yang diberikan kepada penonton dari panitia. Kita ketika dapat kalisan, saudara-saudara, nomor